memasak pecel lele ala rumahan nih guys. Oke, langsung kita OCW. Nah, hari ini kita bakal memasak lagi nih guys. Tapi sebelum memasak, ini aku mau petik-petikin dulu buah jeruk lemon. Soalnya hari ini kita bakal memasak pecel lele. Berhubung tadi pagi ketemu yang jualan lele, terus lelenya masih gerak-gerak gitu, langsung saja deh kepikiran buat bikin pecel lele. Nah, ini gerombolan lelenya aku keluarin dulu sih perutnya. Setelah itu baru deh aku cuci dulu. Selesai dicuci-cuci, gerombolan para lele aku cemplung-cemplungin tuh masuk dalam penggorengan. Saset lelenya mateng, langsung tuh aku angkut-angkutin. Sebagai tambahannya, ini aku mau potong-potong timun dan juga terong. Untuk bumbu-bumbunya, cabai terasi garam, bawang merah putih, tomat, kemiri, dan juga perasa jeruk lemon. Sebelum digoreng, cabainya mau aku potong-potong dulu. Tomatnya aku iris dikit-dikit tuh, nanti pas digorengnya biar gak meletus-letus. Nah, semua bahan-bahan tadi kita goreng satu persatu. Kemiri, bawang putih, kemudian juga bawang merah. Semua bahannya digoreng satu persatu aja. Rareng-rareng, semua bahan selesai digoreng. Langsung deh kita masukin ke dalam cobek. Tapi inget tuh, tambahin sedikit gula merah dan juga kaldu jamur biar makin mantap. Tinggal diulek-ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Saset. Oke, ini dia penampakan masakan kita hari ini nih teman-teman. Pecel lele ala rumahan beserta semilik itiknya. Gimana? Mantap gak tuh? Oke, sekarang waktunya buat kita makan nih teman-teman. Yuk kita makan yuk. Oke guys, ini dia masakan kita hari ini. Nah, sekarang waktunya buat kita coba nih. Jadi langsung saja kita coba. Oke, mari kita coba nih. Nah, kita bakalan coba dulu nih lelenya teman-teman, sama sambalnya. Mantap. Telur. Nasinya nih. Tak ada momen.
Coba. Guys, jadi segitu dulu acara masak dan makan kita hari ini. Besok-besok kita sambung lagi lah.